Upacara bendera di SMK Negeri 1 Ciomas berjalan dengan sukses. Setiap hari Senin pagi anak-anak sekolah SMK Negeri 1 Ciomas Jalan Raya Laladong Ciomas, Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022. Semua siswa-siswi berbaris dengan rapi di halaman sekolah seperti biasanya mereka melakukan kegiatan upacara bendera pada hari ini. Peserta upacara terdiri dari siswi kelas 10 SMK Negeri 1 Ciomas sampai dengan kelas 13, kepala sekolah, dan segenap dewan guru. Pada kesempatan kali ini petugas upacara adalah kelas 13 yang terdiri dari putra maupun putri. Petugas upacara setiap minggunya akan bergilir dengan kelas lain sehingga memberikan kesempatan kepada yang lain untuk bisa belajar sebagai petugas upacara. Upacara dimulai dengan tiap-tiap pimpinan pasukan menyiapkan barisannya, kemudian pengibaran bendera merah putih oleh petugas dan diiringi lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara, kemudian pembacaan teks UUD 1945, Pancasila, dan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan. Camat Ciomas Dr. Andes Kairuka Judianto selaku pembina upacara, menyampaikan beberapa pesan mengenai upacara yang harus tetap dilaksanakan setiap minggunya, juga memberikan motivasi kepada seluruh murid sekolah SMK 1 Ciomas untuk selalu semangat belajar dan mempersiapkan diri untuk mengikuti mata pelajaran. Kegiatan upacara ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin siswa-siswi sekolah SMK Negeri 1 Ciomas, melatih keberanian mental anak-anak dalam tampil di muka umum, dan belajar menghormati jasa para pahlawan, seperti tujuan upacara diadakan rutin untuk melatih keberanian anak tampil di depan umum, juga kedisiplinan karena sebelum mereka tampil sebagai petugas mereka juga harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Alhamdulillah hari ini saya melaksanakan upacara sebagai pembina upacara di SMK 1 Ciomas. Kami berharap para guru dan siswa melaksanakan inovasi-inovasi untuk peningkatan pembangunan bangsa. Salah satunya yaitu mendorong siswa-siswanya senantiasa berinovasi ya, melaksanakan hal-hal yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kami berharap SMK 1 Ciomas ini menjadi SMK kebanggaan bukan hanya di Kecamatan Ciomas tapi Kabupaten Bogor bahkan di Indonesia ini.
Ada pesan nggak Pak untuk? Pesan saya kepada anak-anak sekolah, senantiasa belajar, senantiasa tetap berdisiplin. Karena disiplin dan banyak belajar itu adalah kunci kita sebagai untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah 1 Cibit Ciomas. Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 ini kita melaksanakan upacara di mana inspektur upacaranya adalah Bapak Camat. Dalam hal ini memang setiap hari Senin kita mengadakan mulai dari pembinaan karakter siswa, terutama menumbuhkan karakter jiwa etos kerja siswa dalam hal setiap itu yang kita laksanakan secara rutin. Terima kasih. Untuk mempersiapkan memang secara rutinitas karena memang petugasnya itu juga kebetulan kemarin juga lomba paski dan segala macam itu memang sudah ada petugasnya, jadi kita tidak perlu mempersiapkan karena memang sudah rutin ada programnya. Apa sendiri? Ya untuk pesannya kita dalam upacara ini yang paling utama kita menumbuhkan jiwa semangat cinta tanah air, itu yang harus kita laksanakan. Nah untuk generasi yang akan sekarang, tugas siswa adalah mengisi belajar dengan tekun supaya kita jangan tertinggal digilas oleh zaman. Herman Jampang Palapa TV mengabarkan.